seperti ini, pemirsa, tidak hanya di kota Jakarta, di Indonesia, tapi juga di beberapa kota lain, di Kuala Lumpur, Malaysia misalnya, dendanya hanya Rp185.000, dan ini bisa dikatakan sebesar Rp50 begitu. Ini memang lebih kecil jika dibandingkan dengan yang diberlakukan di DKI Jakarta. Tapi jika dibandingkan dengan Singapura, dendanya hampir sama, yaitu sebesar $50 Singapura, atau jika dikurskan ke rupiah, yaitu Rp468.000. Kemudian pemirsa, tidak hanya di Singapura, di Seoul, Korea Selatan, denda semacam ini juga diberlakukan. Dendanya di sana sebesar 40.000 won per harinya, atau jika dikurskan sebesar 458.000. Namun jika pemilik kendaraan mengambil sebelum jatuh tempo, ini bisa dikenakan keringanan sebesar 20%. Tapi pemirsa, jika dibandingkan dengan Jepang atau tepatnya di Tokyo, ini adalah kota di mana denda paling tinggi, yaitu 1,1 juta rupiah atau 10.000 yen. Ini denda minimal yang bisa diterapkan di Tokyo, dan bisa jadi ini bisa lebih mahal lagi jika si pemiliknya tidak kunjung mengambil kendaraan yang terkena denda dan terkena razia dan didenda kemudian.